Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Dan jangan lupa kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, yang terhormat Bapak Ilham. Kali ini saya akan berpidato tentang kasih sayang kepada orang tua yang selalu menyemangati kita untuk selalu belajar dengan dia dan menafkahi kita, terutama ayah dan ibu. Ayah dan ibu yang keras, kerja keras untuk menafkahi kita dan mendidik kita dengan baik. Contohnya ayah yang berjuang membuat kita dari setetes air dan juga bekerja keras mencari uang untuk membuat kita bahagia. Terutamanya ibu yang berjuang dari malam pertama sampai kita lahir. Ibu selalu menyemangati kita walau kondisi ibu tidak sehat. Salah satu contoh yang harus kita lakukan untuk orang tua yaitu menjaganya sampai akhir hayat ayah dan ibu. Sekian pidato dari saya, buah durian di Ramayana, hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan terus, kembali lagi ke Asa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Teman-teman, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang saya cintai dan banggakan, yang terhormat Bapak Imam, kali ini saya akan berpidato tentang kasih sayang kepada orang tua yang selalu menyemangati kita untuk selalu belajar dengan giat dan menafkahi kita, terutama ayah dan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan ibu selalu bekerja keras untuk menafkahi kita dan mendidik kita dengan baik. Contohnya ayah yang berjuang membuat kita dari setetes air dan juga bekerja keras mencari uang untuk membuat kita bahagia. Terutama ibu yang berjuang dari malam pertama sampai kita lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu selalu menyemangati kita walau kondisi ibu tidak sehat. Salah satu contoh yang harus kita lakukan untuk orang tua yaitu menjaganya sampai akhir hayat, ayah dan ibu. Sekian pidato dari saya, buah durian dari Ramayana, hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6, 7, 8, belajar cepat maju, bila dapat maju ke depan. Terima kasih banyak. Iya, terus. Minum es tebu di pinggir jalan, makannya sate kelinci. Terima kasih ku persembahkan kepada guru yang mendidik kami. Bagus, terus. Bersomat bertomat jalannya terburu-buru untukmu, guru yang terhormat. Semoga engkau sehat selalu. Dari mana buah salah? Dari cukup jauh di udik. Dari mana paham akhlak? Dari guru yang mendidik. Hai, mantap. Ikan diawetkan di lemari pembeku agar tahan berhari-hari. Terima kasih wahai guruku, ajarkan ilmu setiap hari. Terima kasih guru, kaulah pembimbingku, kaulah pengajarku, kaulah pendidikku, guru. Itulah julukanmu yang tak pernah jemu dalam mengajar dan membimbingku, guru. Tanpa dirimu, aku bakal hancur. Tanpa dirimu, aku bakal sengsara. Tanpa dirimu, aku bakal sesat, guru. Terima kasih atas segala jasa-jasamu. Pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan tanpa isyarat jasa. Terima kasih, guru. Kaulah pembimbingku, kaulah pengajarku, kaulah pendidikku, guru. Itulah julukanmu yang tak pernah jemu dalam mengajar dan membimbingku. Tanpa dirimu aku bakal hancur. Tanpa dirimu aku bakal sengsara. Tanpa dirimu aku akan sesat. Kota mangga, bambu kebun dibuat tangga. Rela berkorban jiwa dan raga. Moga ibu masuk surga. Mantap. Jalan-jalan pagi di alun-alun, lihat keceriaan remaja seumur. Ananda ucapan selamat ulang tahun, semoga ayah selalu panjang umur. Amin. Sip.
dari Kuanta pergi ke Pekan singgah membeli bunga dahlia tiap ketika mengajar kebaikan agar murid berakhlak mulia. Bagus, bagus. Bapak suka makan tomat-tomat sayur bukan buah. Siapa orang yang harus dihormati? Itulah ibu dengan ayah. Ya, terus. Single datangnya dari Australia walaupun capek situ ada nenek yang setia. Teman ke sawah menanam padi-padi di taman di mangsa burung suara letusan gunung berapi terdengar kaget rambut pun terkacau. Bagus. Di rumah ada tamu lalu diberi jamu di sekolah ada guru yang akan memberi ilmu.